Selamat pagi bagi anak-anak kami semuanya, dimanapun anak-anak kami berada pada saat ini. Nah, semoga di pagi ini adalah hari yang menyenangkan bagi anak-anak kami dan tetap penuh semangat. Baik, pagi ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-8 dalam KD kedua dan pada materi pembelajaran masih dalam sambungan daripada sekuensial. Baik, minggu yang lalu kita sudah membahas sebagian daripada jenis-jenis daripada flip-flop. Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang flip-flop RS. Nah, hari ini kita akan membahas tentang flip-flop D dan flip-flop JK. Baik. Sekarang kita masuk ke flip-flop D atau D flip-flop. Nah, jika diberi input 1, maka akan masuk ke gerbang atas dan bawah. Karena sebelum gerbang B, ada gerbang 0. Maka gerbang B menjadi 0. Kemudian inputan dari gerbang keduanya akan menjadi inputan antar gerbang. Nah, anak-anak kami bisa perhatikan pada gambar yang sudah dibuat pada gambar di samping bahwa di sini ada gerbang D yang berfungsi sebagai gerbang masukan. Nah, pada saat ini di sini dibuat hanya satu gerbang saja pada gambar ini. Ya. Kemudian akan diteruskan ke gerbang B, tetapi harus melewati gerbang 0. Jadi, jika kita buat masukan pertama adalah 1, maka pada gerbang B akan menghasilkan gerbang 0. Masih ingat kan? Pada beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa gerbang 0 itu akan mendapatkan output kebalikannya. Jadi, jika 1 inputnya, maka output akan bernilai 0. Dan jika 0 adalah masukan, maka outputnya adalah 1. Begitu ya. Nah, rangkaian selanjutnya adalah hasil penambahan input berupa clock yang menjadi set dan reset. Atau set dan reset. Nah, clock ini yang akan menahan dan memasukkan pada jalur data agar tidak diteruskan ke rangkaian RS flip-flop. Nah, perhatikan pada gambar di samping ini. Nah, di sini ada rangkaian flip-flop dengan enable clock. Dan digambarkan di sini ada masukan 1 yaitu D. Masukan gerbang D. Nah, di sini ada clock. Clock ini yang berfungsi sebagai penahan. Sebagai penahan agar inputan tidak langsung dimasukkan ke S dan R. Itu dia fungsi daripada clock ini. Dan dia mempunyai keluaran 2, yaitu key dan keynote. Kemudian kita lihat ada prinsip kerja rangkaian data flip-flop dengan clock di atas adalah sebagai berikut. Nah, data flip-flop atau D flip-flop ya. Nah, yang pertama, apabila input clock berlogika 1 atau high, maka input pada jalur data akan diteruskan ke rangkaian RS.
flip-flop, di mana pada saat jalur data 1 atau high, maka kondisi tersebut adalah dalam keadaan set. Oke. Menjadi 1 high dan pada saat jalur data diberikan input 0 atau low, maka kondisi yang terjadi adalah reset. Key menjadi 0 atau keluaran key-nya menjadi 0 atau low. Nah, kedua. Kemudian pada saat input clock berlogika rendah, maka data output pada jalur key atau keluaran key akan ditahan atau memori 1 bit. Walaupun logika pada jalur input data berubah, kondisi inilah yang disebut sebagai dasar dari memori 1 bit. Baik. Nah, di sini gambar rangkaian flip-flop dengan enable clock dengan tabel kebenaran. Kita lihat tabel kebenaran data flip-flop atau D flip-flop. Nah, jika di sini ada clock atau enable D 0 key, D adalah masukan, sedangkan key adalah keluaran, dengan key not adalah keluaran, adalah keterangan. Oke, nah, clock tadi berfungsi sebagai penahan ya tadi. Oke, jika masukannya dimasukkan D, sorry, dimasukkan D 0 dan clock 1, maka nilai keluaran key akan menjadi 0 dan key not 1. Dan keadaan ini disebut dengan reset key K 0. Kemudian, jika diberi masukan D 1 dan clock menjadi 1, maka keluaran key 1 dan key note menjadi 0, dan keadaan ini akan disebut dengan set key K1. Berikutnya, jika diberi masukan D 0 dan clock 0, maka keluaran key 1 dan key 0 atau key note menjadi 0 dan disebut dengan menahan kondisi key terakhir. Berikutnya, jika diberi masukan D1 dan clock 0, maka keluaran key 1 dan key not 0, dan hal ini disebut dengan menahan kondisi key terakhir. Itulah dia keadaan daripada data flip-flop atau di flip-flop. Oke. Berikutnya masuk kita ke JK flip-flop atau flip-flop JK. Nah, FFJK mempunyai masukan J dan K.
FF ini akan dipicu oleh suatu pinggiran pulsa prok positif atau negatif. FFCK merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. FFJK dibangun dari rangkaian dasar FFSR dengan menambah dua gerbang N pada masukan R dan S serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator membentuk denyut pulsa prok. Nah, ini adalah FFJK, simbol logika FFJK, prok, ini clock ya, dan ini keluaran key dengan keynote atau key action. Ini simbolnya. Kemudian rangkaian logikanya, kita bisa lihat gambar ini. Ini adalah gambaran C, L, rangkaian logika, masukkan C dan K. Diberikan ada dua gerbang N. Ya. Dan dua juga gerbang 0. Dan keluarannya mempunyai ada dua juga, yaitu key dan key accent atau keynote. Nah, sedangkan tabel kebenarannya bisa kita perhatikan pada tabel ini, di mana ada di sini mode operasinya dan input clock J dan K dan output key dan key accent atau keynote. Nah, di sini pada andaikan kita masukkan gambar ini, kita masukkan inputan pada J 0 dan K 0 dan clock 0, maka pada output tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Dia disebut dengan tetap. Nah, sementara jika kita masukkan C-nya 0 dan K-nya 1. K 1. Dan juga clock 0, maka outputnya akan menghasilkan key 0 dan key accent atau keynote menjadi 1. Dan hal ini disebut dengan reset. Jadi jika keluaran 0, jika keluarannya key 0 dan keynote-nya adalah 1, itulah yang disebut dengan dalam kondisi reset. Oke. Selanjutnya, di sini dimasukkan 1 pada J sedangkan K 0. Maka keluarannya pada key adalah 1 dan key accent atau keynote-nya 0. Dan kondisi ini akan disebut dengan set. Jika outputnya key 1 dan keynote-nya 0, kondisi inilah yang disebut dengan keadaan set. Paham ya? Kemudian, jika terjadi pada J, kita input data 1, dan K di input 1 dan tetap clock-nya 0, maka akan menjadi keluarannya adalah berlawanan. Ya. Key dan key accent akan menjadi berlawanan.
Dan kondisi ini adalah disebut dengan kondisi larangan. Nah, hal inilah yang disebut tidak boleh terjadi. Jadi harus dihindari. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga di pertemuan singkat ini anak-anak kami bisa memahami. Dan selanjutnya kita akan membahas dengan materi berikutnya, masih tetap sambungan daripada flip-flop. Oke, selamat siang.